Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Margo Agung, Kapanewon Siegan, Kabupaten Sleman. Dihadiri sebanyak 30 peserta dari Ranting Muslimat Margo Agung, sosialisasi ini membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan kali ini juga dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Syukron, Balai K3 DIY Muhammad Sultoni Wibowo, praktisi K3 Maisaroh, dan juga Sekretaris Ranting Muslimat Margo Agung Siti Rahmawati. Kelurahan Margo Agung ini menjadi lokasi ketiga di bulan November dalam rangkaian sosialisasi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Beberapa peserta yang hadir dalam sosialisasi ini rupanya telah memiliki usaha UMKM berupa makanan. Dari beberapa UMKM yang dijalankan, diketahui belum terlalu menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh sebab itu, sosialisasi ini dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat Margo Agung yang mana berwirausaha di bidang UMKM agar masyarakat setempat dapat menyerap pemaparan dari materi K3 yang disampaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha, dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya saja, akan tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kegiatan sosialisasi ini tentunya mendapat dukungan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah dengan menyiapkan regulasi tentang ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan dukungan berupa penganggaran, serta dukungan pengawasan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami DPRD sangat mendukung apa yang menjadi kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan bagaimana mensosialisasikan keselamatan dan kesehatan kerja di masyarakat. Kegiatan yang kita lakukan adalah sosialisasi. Kita memberikan sosialisasi kepada tidak hanya perusahaan, tapi juga masyarakat. Kita gencar melakukan sosialisasi di masyarakat, baik itu ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja, atau bapak-bapak yang bekerja di sektor real. Jadi mereka bukan hanya sektor-sektor formal saja yang harus, tapi yang sektor real pun juga kita harapkan bisa mendapatkan sosialisasi untuk bagaimana tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, harapannya sih kegiatan ini akan terus berlanjut ya. Kegiatan terus berlanjut, ditingkatkan lagi, bisa menyasar ke semua lini ya. Bisa di segala umur, segala lini, segala elemen. Jadi agar norma-norma keselamatan kerja ini bisa semua dipahami. Yang kedua, harapan saya untuk masyarakat ya, bagaimana menjaga diri setelah dari sosialisasi mengetahui tentang K3 yang mereka bisa menerapkannya dalam sehari-hari dalam bekerja agar apa mereka bisa mendapatkan keselamatan untuk bisa melindungi diri. Selain itu juga bisa memberikan sosialisasi atau menularkan informasinya kepada masyarakat yang lain. Bahkan kalau perlu ya ajak-ajak kepada menjadi duta
duta kampanye keselamatan kerja untuk masyarakat. Jadi keselamatan kerja ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Bagaimana masyarakat selain menjaga diri sendiri juga menjaga lingkungan, baik lingkungan sekitar maupun lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang belum itu memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, ya bagaimana kemudian mereka memberikan informasi itu kepada masyarakat. Harapannya seperti itu. Jadi untuk mengurangi risiko-risiko, harapannya dengan sosialisasi risiko-risiko untuk kecelakaan kerja, kemudian yang lain-lain yang bisa menimbulkan itu bahaya-bahaya kerja, ya bisa terkurangi. Bahkan yang paling penting ketika kita misalnya, bagaimana kita tidak hanya menjaga diri kita, tapi juga lingkungan. Ya, lingkungan ini jaringan misalnya ada anak kecil atau petani atau putranya si masih kecil, lah itu bagaimana kita menjaga mereka selamat dari kesehatan pekerjaan yang berlaku. Nah, makanya kita dengan Disnaker berupaya untuk bagaimana memberikan sosialisasi. Oh, orang bekerja itu juga tidak hanya bekerja, tapi juga harus selamat, harus sehat. Ibu-ibu yang kami banggakan luar biasa semangatnya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehat selalu, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas dukungan. Ya. Nggih. Pun vaksin dene. Ampun. Pun pinten. Iya. Alhamdulillah. Apa? Sosialisasi biasanya nang perusahaan, tapi memang sekarang masih ke masyarakat. Karena sing kudu selamat bukan hanya perusahaan, juga masyarakat pun harus kita jaga keselamatannya, kesehatannya, dalam rangka mereka bekerja, dalam pekerjaannya masing-masing. Dengan teman-teman itu bekerja, gitu kan? Iya. Entah sih nggak usah naik, entah mungkin juga senang. Pesanannya kapan betul? Nah, alhamdulillah. Terima kasih di Disnaker Terang yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua. Moga-moga nanti tidak hanya untuk ibu sendiri bahwa informasi ini, ilmunya itu di masyarakat. Tapi minimal jenengan kalau sudah tahu itu bagian jenengan menjadi duta, menjadi penyampaian informasi yang nanti dapat di kegiatan ini. Kalau orang berbicara tentang K3, keselamatan kesehatan kerja itu selalu dihubungkan dengan bekerja di kantor, ya. Tapi ternyata kemudian dalam perkembangannya kita semua pasti bekerja, ya Bu, walaupun bekerjanya di rumah. Nah, sehingga kemudian materi tentang K3 ini kemudian diperluas, Bu, tidak sekedar untuk kalangan usaha, tidak sekedar untuk karyawan, tidak sekedar untuk perusahaan, bahkan ibu rumah tangga, remaja pun kemudian ternyata sangat perlu untuk mendapatkan materi ini. Jadi gampangannya begini, Bu, kalau kita berbicara tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu sebenarnya dua hal, Bu. Yang pertama, bagaimana ibu itu bisa mengontrol diri. Nah, ibu itu bisa mengontrol diri, kira-kira kalau saya itu melakukan seperti ini akan berbahaya untuk karyawan saya apa tidak. Dan yang kedua itu bagaimana agar ibu-ibu itu bisa nyaman saat bekerja. Jadi nanti kalau di rumah, aku tuh kalau masak di dapur sumuk, Pak, tuh oke AC. Boleh, Bu, serius, Bu. Kalau dapur itu ya, sirkulasi udara itu bisa keluar masuk dengan baik, itu kan tidak membahayakan pernapasan kita, Bu. Jadi dua hal ini, Bu, yang penting, Bu. Gimana ibu nanti bisa apa, Bu? Bisa apa, Bu? Bisa mengontrol kira-kira yang saya lakukan ini bahaya apa tidak. Yang kedua, ibu-ibu bisa membangun kenyamanan untuk ibu dan orang lain. Kenapa, Bu, kita perlu belajar ini tadi, Bu? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi ternyata, Bu, nah di Indonesia sendiri ini ada fenomena gunung es yang luar biasa, Bu. Ibu-ibu bisa melihat, Bu, tingkat kecelakaan kerja di Indonesia itu luar biasa, Bu. Ya. Ini per tahun, Bu.
dan ini semakin meningkat terus. Ibu bisa melihat di tahun 2021 ini masih sangat tinggi, Bu, di atas 100 ribu kecelakaan, Bu. Dan ini, Bu, Ibu bisa melihat 65%-nya itu ada di lokasi pekerjaan. Ya. Kemudian 25%-nya itu kecelakaan lalu lintas. Makanya Ibu nanti bisa mengontrol ya. Kalau bapaknya capek, jangan disuruh nyetir sendiri. Atau kalau bapaknya kerja, Bu, jangan boleh begadang. Pak, jenengan iku besok kerja. Wes rasa begadang jam 10 sari. Wes lek rondo jam 10 rampung. Nah, itu namanya pemengontrol itu seperti itu, Bu. Karena ternyata 25%-nya itu berada di lalu lintas, Bu. Baru kemudian yang paling kecil 8%-nya itu berada di luar lokasi kerja dan berada di luar lokasi perjalanan. Yang ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kesehatan kerja itu masih sangat kecil, Bu. Tingkat kecelakaan yang terjadi di rumah itu luar biasa, Bu. Ibu sering kan melihat, misalnya di mendengar di lokasi ibu-ibu sendiri ada yang orang jatuh dari genteng karena habis benerin genteng. Ada yang kemudian rumahnya kebakaran karena gas LPG-nya jeblok gitu, Bu. Itu masih banyak terjadi di masyarakat, Bu. Ya, dan ini ya, Bu, kalau tidak segera kita atasi, tidak segera kita sadarkan, bisa jadi naudzubillah mindzalik ya, Bu, giliran berikutnya adalah enggak saya teruskan, Bu. Karena kan sudah dapat pelatihan ya, di sini kan Ibu jadi aware, jadi sadar pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Ini fenomena yang sangat luar biasa gitu, dan ini harus segera kita atasi. Nah, dari fenomena tadi, Bu, ya, ada beberapa hal yang muncul, ya. Beberapa kerugian baik fisik maupun finansial. Ya, kalau rumah Ibu terbakar itu ya, Bu, Ibu itu tidak dapat ganti dari siapapun. Ya terbakar gitu. Kemudian produktivitas. Nah, ini yang Ibu-ibu yang punya usaha. Gampangnya gini, Bu. Kalau misalnya Ibu itu punya karyawan, kemudian tiba-tiba karyawannya itu, misalnya Ibu di usahanya kuliner ya, Bu. Terus tiba-tiba karyawannya itu tangannya kena minyak gitu kan, Bu. Mau tidak mau kan dia istirahat, Bu. Gak mungkin, Bu, minyak, harus tetap kerja. Kan gak mungkin, Bu. Kita kejiwa sih istirahat sekono. Gak perlu di rumah sakit, diperiksake. Nah, kita kehilangan satu karyawan yang istirahat 1-2 hari, itu sudah menurunkan omset kita, Bu. Kemudian biayanya itu juga, biaya premi asuransinya juga tinggi. Kemudian nanti juga bisa jadi tuntutan hukum, terutama ketika itu merugikan banyak orang. Ya, seperti kasus yang baru saja terjadi, sepak bola di Malang ya, Ibu-ibu masih ingat kan? Nah, ini ancaman yang mungkin muncul, Bu. Nah, ini kan faktornya ya. Faktornya dari kita, pelakunya, tenaga kerja atau ibu-ibu gitu ya. Kemudian juga dari bahan-bahan yang ibu-ibu gunakan atau dari alat. Jadi nanti ibu-ibu hati-hati ya. Ibu-ibu sebagai pelakunya, ibu-ibu dalam menggunakan bahan dan ibu-ibu dalam menggunakan alat. Ini tiga-tiganya bisa menyebabkan sumber kecelakaan semua. Ketika nanti ibu punya usaha juga kadang seperti itu, Bu. Karena ibu itu ingin meningkatkan omset, pekerjanya ditekan 10%, Bu, caranya ini kudu. Kan itu kasihan pekerjanya, Bu. Gitu, Bu. Nah, kemudian... Nah, ini kalau tadi ini faktor utamanya ya, Bu. Nah, ini kemudian faktor-faktor atau tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kecelakaan, ya. Kita melihat ada dua hal, ya, yaitu kondisinya memang tidak aman atau perilaku kita yang tidak aman. Misalnya ya, Bu, ya, kompor gas itu ditaruh jejer atau jejer ya, Bu, bersebelahan. Nah, bersebelahan sama tabung baygon gitu. Itu kan kondisinya tidak aman. Atau ibu itu menumpuk sampah sampai ada lalatnya, ada, itu namanya kondisi tidak aman. Kalau ibu mengangkat sortel tadi namanya tindakan yang tidak aman. Dan itu, Bu, tanpa kita sadari itu selalu kita lakukan. Silakan, Bu, kira-kira yang ini masuk dalam sering ibu-ibu lakukan yang mana? Ya, saya ini kan ya, nyampur bahan, kemudian membuang sampah sembarangan, bekerja sambil bercanda, mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill. Jadi Bu Ira iso masak ning dipaksa rubojone kon masak, ya wis masak akhirnya enak gitu. Itu maksudnya gitu, Bu.
Ibu itu udah jelas-jelas nggak bisa ngepel karena sakit, tapi karena nggak ada orang di rumah, ya udah ibu ngepel. Itu namanya melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill. Tidak melaksanakan prosedur kerja. Nah, kemudian tidak menyenangkan, perlakuan tidak menyenangkan. Kemudian waktu kerja atau jam terbang berlebihan. Terus bising di tempat kerja. Kalau ibu, kalau bising ini, kalau saya ini ya bu, bising itu relatif bu. Kalau saya itu kalau kerja nggak pakai musik saya nggak bisa. Nah, kalau bising itu malah relatif, karena pada intinya kan yang penting tadi kenyamanan ya bu. Selama ibu merasa nyaman mau bising ya nggak apa-apa. Ya, kalau bau kan jelas mengganggu ya bu. Bau itu kan memang mengganggu. Gak ada orang yang kentut gitu merasa nggak bau, itu kan ada bau itu, oh rapopo wangi kan nggak ada ya bu. Tapi kalau dengar suara musik misalnya atau dengar orang suara ini kan relatif. Ada yang merasa terganggu, ada yang tidak. Kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, kemudian tempat kerja tidak memenuhi standar tadi bu. Dapurnya tidak ada ventilasi misalnya, ya seperti itu. Ini yang paling penting bu. Fokus kita sekarang ada dua. Bagaimana kemudian kita bisa membangun perilaku kerja, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan kondisi kerja yang baik, ya bu. Membangun perilaku itu berarti ibu-ibu harus konsisten piye carane saya itu berperilaku yang baik ketika bekerja, yang bisa membuat saya aman. Jadi jangan lagi bu yang namanya ngangkat wajan pakai sotil gitu kan bu. Nah, jangan lagi kemudian ibu itu misalnya pakai kompor yang tidak aman misalnya. Itu perilaku. Terus kondisi kerja juga begitu. Yang dapurnya itu belum ada ventilasi, segera dikasih ventilasi. Yang punya usaha bu, juga dikenin bu. Jadi karyawannya itu dikondisikan dengan lingkungan kerja yang baik. Ya, kalau biasanya kalau saya itu ngasih pelatihan di UMKM yang udah agak besar ya, yang menengah itu, saya akan bilang, bu ada musuhnya nggak bu? Ada berapa MCK-nya bu? Itu akan menjadi satu standar ukuran buat mereka itu memperhatikan karyawan. Ya, nanti saya tanya, ibu liburnya berapa hari dalam seminggu, kerjanya sehari itu berapa jam gitu. Jadi misalnya ibu itu, terutama SOP itu dibuat untuk yang berbahaya dan yang kita itu kadang lupa. Itu perlu sekali bu, misalnya bagaimana perlakuan kita terhadap kompor di rumah. Nah, jadi kalau kita menggunakan dapur, satu yang harus dilakukan, selalu cek kompor sebelum digunakan. Setelah selesai pokoknya dimatikan, yang ketiga dibersihkan kompornya. Yang keempat pastikan bahwa kompor itu tertutup rapi dengan lap. Misalnya loh bu, itu namanya SOP. Dan itu yang katanya nanti akan ini akan benar-benar SOP ini akan mengurangi ya bu kecelakaan dan kecelakaan kerja terutama. Nah, nanti evaluasinya bu, kalau ibu mau evaluasi baik di rumah maupun di perusahaan, itu evaluasinya cuma dua bu. Ketika ibu sudah menerapkan K3 itu berarti kecelakaannya berkurang. Yang kedua, maka jam kerja itu juga berkurang karena adanya kecelakaan tadi. Nah, ini yang terakhir ibu sekalian. Jadi ini quote dari saya bahwa K3 itu bukan sekedar program bu, ya, tapi ini adalah budaya. Budaya yang harus kita bangun bersama dan ini menjadi tanggung jawab. Kalau sudah bilang tanggung jawab kan berarti kalau dalam Islam itu wajib ya bu. Bukan lagi sifatnya sunnah, tapi wajib kita laksanakan bersama. Dan itu akan dimulai dari level yang paling bawah, di level ibu-ibu sebagai penggerak K3 di masyarakat. Penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 yang belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia ini menjadi PR untuk pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi terkait K3 tidak hanya di tempat kerja namun juga di lingkungan rumah. Penerapan budaya K3 ini harus segera diterapkan agar tujuan dari K3 sendiri dapat tercapai dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Terkait dengan K3 ya di UMKM itu, karena memang tingkat kesadaran UMKM itu terhadap K3 itu masih dibilang masih kurang ya, sehingga sering terjadi pelanggaran-pelanggaran K3 itu. Kalau dari sisi perilaku, mereka biasanya kadang dalam bekerja itu tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan standarnya. Kemudian juga
dari sisi apa tindakan-tindakannya gitu ya, itu juga kondisi, maaf, tadi tindakannya, yang kedua kondisinya itu juga kadang tidak standar gitu. Terus misalnya kadang mereka itu tidak paham dan tidak aware dengan sampah gitu kan, kemudian kadang mereka itu juga ada yang agak nakal gitu, menyampur bahan yang tidak sesuai dengan yang mereka janjikan gitu. Kadang juga yang paling sering itu mereka masih tidak melengkapi di lingkungan kerja itu dengan alat-alat kerja yang aman. Ya kalau dari warga itu sebenarnya mereka masih bertanya sebenarnya pentingnya apa gitu. Mengapa mereka itu harus diberikan pelatihan tentang K3. Nah, sehingga tadi saya mencoba untuk meluruskan bahwa sebenarnya K3 itu tidak sekedar untuk ranahnya dunia usaha ya, dalam hal ini perusahaan, tapi ternyata memang K3 itu juga penting untuk setiap warga lapisan masyarakat, karena memang pada dasarnya setiap manusia itu kan bekerja ya mbak ya, sehingga mereka harus melindungi diri, harus menjaga keselamatan kerja mereka pada saat mereka beraktivitas sehari-hari. Kalau tips ya mungkin kita harus konsisten ya, karena memang yang namanya K3 ini kan sebenarnya budaya, bukan sekedar prosedur yang kemudian itu sekedar untuk memenuhi program ya, tapi itu sebuah budaya yang memang harus kita bangun bersama. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang budaya, maka berarti harus ada pembiasaan. Ya, kita mulai dari yang paling kecil, dari lingkungan rumah gitu ya, penyadaran, kemudian mencoba untuk menerapkan ketiga itu sampai kemudian nanti di level yang lebih tinggi, di level usaha sendiri, nanti kalau di rumah itu sudah terbangun kesadaran untuk berketiga, biasanya mereka nanti di lingkungan usaha juga akan mereka akan membangun K3 tersebut. Saya sangat menanggapinya baik sekali dan mengucapkan terima kasih atas sosialisasi semacam ini, karena Muslimat Ranting NU Margoagung itu kebanyakan mempunyai wirausaha kuliner. Semoga anggota kami setelah mendapatkan sosialisasi ini bisa mengamalkan ilmunya gitu. Ya memang sangat penting sekali ya, soalnya yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja itu memang sangat penting untuk di kehidupan kita. Dengan adanya kegiatan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, diharapkan dapat membudayakan masyarakat untuk melaksanakan budaya K3. Tidak hanya pada masyarakat yang bekerja di kantor, akan tetapi dengan jangkauan yang lebih luas lagi, yakni masyarakat umum, terlebih pada ibu rumah tangga.